target kembali lolos promosi ke Liga 1 dicanangkan manajemen Sriwijaya FC. Target ini membuat sang pelatih Kasar tadi harus maksimalkan proses perburuan pemain dengan cepat. Kasar tadi mengaku sudah mengajak beberapa pemain mengisi 25 skuad Laskar Wong Kito. Kasar tadi berencana menggunakan 70% jasa pemain senior. Keputusan ini diambil mengingat ketatnya persaingan di Liga 2, sehingga SFC tetap membutuhkan pemain berpengalaman. Sedangkan sisanya akan diisi pemain lokal asal Sumatera Selatan. Yang musim ini saya target adalah untuk juara Liga 2, berarti saya harus mencari pemain-pemain senior yang masih punya kualitas. Karena pemain-pemain senior banyak mendukung untuk bisa tampil lebih bagus. Dalam proses perekrutan, Kasar tadi mengaku membutuhkan tipe pemain yang sanggup berjuang keras untuk Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.